Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali dengan update arena informasi hari ketiga Red Spurs di Indonesia. Setelah menjalani latihan rutinnya di pagi hari tadi, Red Spurs dijamu makan siang di sebuah tempat. Terlihat mereka berkumpul bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah hari ketiga tim Red Spurs berada di Indonesia dan hampir setiap hari selalu mengadakan latihan rutin untuk tetap menjaga stamina, dan besok adalah acara puncak pertandingan Fun Match. Sekedar informasi dari update arena bahwa pada sore hari nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan press conference fan match di mana akan disiarkan secara langsung di LPDUK TV. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa saksikan sore nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita mau lihat keseruan latihan dari para pemain Red Spurs di hari ketiga ini, terlihat di rekaman berikut ini. Mereka sangat rapi, tertata, hampir gerakannya sama semua. Memang para pemain di Red Spurs telaten dan disiplin. Itulah yang membedakan olahraga kita dengan olahraga di luar, karena mereka lebih mengutamakan disiplin dan tepat waktu. Selain itu, keseriusan dalam berlatih juga sangat mereka terapkan. Maka tidak heran kalau perkembangan Megawati selama di Korea sangat luar biasa.